Selamat datang ke channel aku. Hobi bukan tekanan. Hari ni aku nak buka kad Bobo Boy. Nak ni, nak review, nak unpack kad Bobo Boy. Pack terbaru eh. Pack Vortex. Vortex tu adalah angin rasanya. Vortex selalu dengar kan. Vortex kan, kelajuan angin apa aku tak tahulah. Mungkin tu lah. Kalau korang tahu, korang tulis kat ruang komen eh. Okay. Kalau korang nak ni kan, aku nak ajar korang cara nak kumpul dia. Apa korang perlu buat adalah beli 9 pack yang berlainan, macam ni. Lepas tu kumpul lah. Yang penting 9 pack lah, itu kira complete dah. Setiap pack tu ada 6 card dalam dia, dan 1 card istimewa. Yang terbaru, ini pack terbaru kan. Selalunya yang sebelum-sebelum ni, card istimewa ni gambar depan kan. Sekarang dah tak dah. Dia lain dalam ni, kita tak tahu macam mana rupa card istimewa dia. Macam tu lah. Nanti boleh lah aku buat kad trick kan, yang depan sekali tak belakang. Okey, aku nak buka lah terus. Aku nak tunjuk korang. Okey, pack pertama eh, Bobo Boy Angin. Aku nak buka sekejap Bobo Boy Angin. Sekarang nak buka. Oh ni pack ni, dia punya kad istimewa eh. Korang tak boleh tengok eh. Surprise. Buka. Oh, dia masih macam dulu lagi eh. Kat dalam dia ada ni, nampak tu cara bermain. Selalu yang depan sekali ni kad istimewa, kita letak belakang eh, bagi surprise. Kalau tak silap, takut monster dah tukar ke apa. Okey, pack pertama. Pack pertama pula, kad yang pertama Bobo Boy Angin tu. Yang kedua adalah, oh siapa ni, Papilliam. Aku tak kenal, aku tak baca komik dia. Takkan melekat kot. Oh, tak ada melekat. Aku fikir melekat ni. Lepas tu Kelkatoa, macam nyamuk. Oh, yang seterusnya Yaya. Huyuh, Yaya. Nampak dewasa dah Yaya. Okay, seterusnya, uish, Bobo Boy Halilintar. Wah, ni kad istimewa dia guys. Kad istimewa, kita tengok selalu eh. Bobo Boy apa eh? Eh, kita tengok dia punya ni, dia punya kelas dulu, kelas apa. Mak, mula-mula dah kelas S lah. Aduh. Tak apa, tak apa, kita tengok tu eh. Apa nama dia? Bobo Boy Beliung. Gila. Mula-mula dah keluar Bobo Boy Beliung. Wah, tersasul lho. Fuyo. Gila, kenapa dia nampak macam ni? Macam gelap. Macam siluet. Yo, dia macam biasa kalau S kan dia gold. Nampak dia efek-efek gold. Nampak dia punya ni tadi efek. Dia punya nyawa dia 440. Attack dia 360. Macam ni lah rupa dia guys. Kad istimewa, kad S. Mula-mula dah nampak kad S lah. Letak depan eh. Okay, pack seterusnya. Mula tadi pack apa orang ni? Pack ni yang tadi. Yang kedua kan, aku keliru tadi sebab sama. Jadi Bobo Boy ni kot, Bobo Boy mula-mula angin, lepas tu Bobo Boy Angin, betul lah. Entah lupa lah. Tadi Beliung, sebelum tu lupa lah. Apa tak nama Bobo Boy. Okay, yang ni kad istimewa kita letak belakang eh. Apa entah-entah kad dia, kita tak tahu kan. Bobo Boy Taufan. Itulah dia. Bobo Boy Taufan yang pertama. Mantap juga. Tentu Fang, aku nampak macam Fang. Fuyo, Fang pakai armor ni. Mantap. Eh, macam empat ke tangan ni. Bapak. Aduh, aku tak baca komik pula, tak tahu lah jalan cerita dia terbaru. Aku tengok movie dia je. Movie pula cerita dia. Tuan ni, ni Kuputri Angin eh, Kuputri ni angin. Nampak ada logo tu angin. Papa Zola. Uyo, Papa Zola. Bobo Boy, Bobo Boy biasa. Oh, belakang ni dia punya ni kad istimewa. Oh, sorry guys. Kad istimewa dia apa tu? Oh, A.
Puyuh. Ha? Karan, karan tular siapa ni? Puyuh. Ini villain lah. Ini jahat ke apa ni? Aku tak tahu. Sorry guys, tak tahu. Tapi ni nampak ni, nampak nampak jahat dia tu. Aku yang tak tengok tu, aku terfikir dia jahat lah. Sorry ya kalau dia baik ke apa. Ke pet seterusnya. Bobo Boy. Bobo Boy Glacier. Bobo Boy Glacier ni aku punya favourite lah. Tapi sekarang dah ada Bobo Boy baru tu. Bobo Boy apa tu? Gentar. Itu ni kira favourite baru aku. Gentar tu memang padu lah. Bobo Boy halilintar dengan gempa. Gentar. Okey, depan ni sekali mesti ni kan. Bobo Boy Glacier. Eh bukan. Mak, kena tipu. Selalu depan sekali ya. Gambar depan ni. General Sibella. Terus siapa ni? Papillon. General Muskida. Oh, melekat guys. Aku risau ada yang melekat lah nanti. Ying. Puyo, nampak macam pakai baju ni. Baju budak sekolah. Macam baju high school. Lepas tu Gopal. Puyo Gopal. Gopal ni sebenarnya dia ni. Dia overpower, OP. Kan, tengok power dia. Boleh tukar molekul. Boleh tukar badan dia. Boleh tukar apa-apa saja kan. Yang seterusnya ni kat istimewa belakang ni. Apa benda dia punya ni? Eh. Kat A. Apa nama dia? Bobo Boy Glacier. Fuyu. Bobo Boy Glacier. Memang layak dapat kad istimewa. Smart tu. Okay, pet seterusnya. Kau dah puas tengok dah kan? Pet seterusnya. Kau nak dapatkan kad Bobo Boy ni, boleh cari dekat 7E ya. 7E ada. Ni aku beli ni lah. Beli apa ni? Beli online dekat ni. Shopee Monster. Monster Store. Wih, tekstil lah kad ni aku rasa. Apa tak gambar dia tadi? Gambar apa? Bobo Supra ni. Solar dengan halilintar. Gabungan. Yang pertama, Bobo Boy Taufan. Lepas tu Bobo Boy Duri. Puyuh tengok baju dia. Smart lah baju dia. Macam warrior. Dia punya duri tu banyak. Ada seni dia. Lepas tu Bobo Boy Angin. Ni Bobo Boy masa kecil ni. Lama punya. Gopal. Dia minum ni air koko Tok Abah. Tu apa ni? General. Oh ni. Ni General Vespira. Macam lebah kan. Kat istimewanya. Ui, Bobo Supra lah. Fuyo. Macam mana dia punya tu? Dia punya apa ni? Tu holo. Holografik dia. Hebat juga Bobo Boy ni. Rupa dia memang ni kan. Memang padu lah. Okay, pet seterusnya Bobo Boy. Haa, mesti korang tahu ni. Ni keluar dekat dia punya komik tu. Bobo Boy Sorry. Solar dengan Duri gabung. Uyuh, gam dia mekat tu. Letak belakang sekali. Okay, first dia Bobo Boy. Bukan Bobo Boy. General Muskida. Eh, macam tadi ada Muskida ke apa lah. Maharaja Brahmos dengan Lambot. Oh, Lambot. Oh, Lambot ni sepeda kuasa ke? Lepas tu siapa? General Chikala. Macam ni. Macam Dracula. Vampire. Lepas tu Bobo Boy dan Ochobot.
Mantap. Lepas tu Fang, cakaran harimau bayang. Dia bergabung harimau. Dia macam apa ni? Yang harimau zaman dulu tu, saya betul. Ya, saya betul. Sebab tengok gigi dia. Harimau musim sejuk kan, zaman dulu. Lepas tu dia punya ni kad istimewa adalah Boboiboy sorry. Memang Boboiboy sorry. Sebab pack dia Boboiboy sorry kan. Ya. Boboiboy sorry. Aku tak tahu macam mana function kuasa dia. Ini apa nama tumbuh-tumbuhan dengan cahaya. Ha, makna tumbuh-tumbuhan tu dapat ni lah. Makan lah. Fotosintesis. Aku tak tahu apa eh. Gabungan dia apa akan jadi. Nanti kita tunggu dekat ni movie dia ke apa. Baru aku tahu. Aku tak pernah lagi beli komik dia. Okay ni pet seterusnya. Fang dengan ni naga ni. Naga bayang. Kau rasa dia punya kad istimewa ni Fang lah. Naga bayang. Ke buka. Oh. Aduh. Tak nampak pula orang terlanggar kamera guys. Sekejap nak betul kamera sikit. Ah, dah. Aduh buat tak nampak je lah yang tadi. Tu yang pertama Fang. Cakaran naga bayang. Naga bayang. Tu Boboiboy Ice. Uyo, tengok baju dia. Ha, tahu macam pahlawan zaman-zaman dulu punya. Dia ada armor, ha, armor. Uyo ada pedang, pedang ais. Oh, baju perisai patutlah. Uyo ni mesti gabungan dengan ni. Boboiboy lain ni. Uyo, kenapa muka dia macam tu? Boboiboy Taufan. Ni masih dia kecil nampak. Bukan Boboiboy Galaxy ya. Eh. Kira eksklusif ah, tengok ada logo tu. Mantap. Yaya. Tendangan graviti. Lepas tu Maripos. Maripos. Kalau ni Maripos ni sebenarnya aku rasa dia Mariposa. Mariposa tu adalah rama-rama, kupu-kupu. Butterfly. Nama saintifik dia kot Mariposa. Kalau tak silap. Uyo lawa gila. Apa ni? Tengok nama dia dulu eh. Boboiboy Halilintar. Uyo. Gila. Ui, artwork dia. Lawa gila. Apa ah? Uyo ni paling lawa antara semua ni yang aku nampak sekarang ni ah. Buat masa sekarang ni. Ni paling lawa kali. Memang padu ah. Memang smart ah. Tengok ah. Gila. Depan, tangga pertama setakat ni kad paling terpadu. Okey sekarang ni Boboiboy solar ni, solar. Oh, korang tak boleh tengok kad istimewa dia. Aku tutup. Ke depan kad istimewa dia, ke depan belakang istimewa ke belakang. Okey yang pertama adalah Boboiboy Solar. Ha, maknanya bukan Boboiboy Solar eh. Kad istimewa dia Boboiboy Solar. Oh. Yo, baju perisai. Yo. Apa kelebihan baju perisai? Bukan tambah defense eh. Ha, ni tambah attack. Okay, lepas tu Yaya. Ufuyo. Tengok Yaya baju perisai. Dia nampak macam pahlawan tu. Ya ya baju perisai. Lepas tu Boboiboy angin. Boboiboy lama je nampak ni. Ini musim pertama rasa kalau macam ni logo dia. Memang Boboiboy masa kecil pun musim pertama. Lepas tu wuih, Pipi Zola. Pipi dan Papa. Efek dia Fang. Fuyo Fang. Nampak dewasa dah dia. Lama tak tengok lah. Okay, apa eh? Kad kelas A, 4 bintang. Boboiboy Frostfire. Fuyo. Mantap juga ni. Tapi aku suka artwork komik dia tu. Lawa gila. Frostfire. Fuyo muka tu.
garam. Tinju berapi bertubi-tubi, tiada efek tapi biasa je punya power. Okay, ada dua lagi guys. Ada dua lagi bobo-bobo ni. Gempa dengan ha ini kau tak tahu kan. Kau tak tahu kan last kali tu bobo-bobo apa? Oh, tutup. Apa ni? Aduh. Okey, depan sekali Bobo Boy. Bobo Boy gempa. Bobo Boy gempa. Bobo Boy? Bobo Boy biasa ni. Ah, ni biasa je guys. Baju perisai. Ku, ku putri, ku you. Lain eh tadi ku putri lain muka dia. Kena nampak macam manusia sikit cantik. Cantik kan? Aku rasa kuku puteri ni ada kuasa angin tu kot. Beliung apa semua tu. Lepas tu inilah aku rasa kuku puteri ni punca kuasa dia. Kuasa angin. Lepas tu Tok Abah. Ya, Tok Abah. Oh, tapi cantik eh. Dia nampak HD tu. Daripada sebelum-sebelum ni punya dia makin apa nama improve lah. Lepas tu, General Karubang. Karumbang. General berlima. Karumbang ni apa dah? Kumbang ke? Oh, kumbang tengok tu. Tanduk dia. Macam apa nama ni? Macam Kamen Rider. Ni apa ni? Retaka. Retaka berliung. Rambut panjang ni. Retaka ni hebat lah. Tapi dia kalah lah sekali ha. Dia memang hebat gila lah, aku tengok. Tapi sebab hero cerita ni Bobo Boy tu dia kalah. Okay guys, pack terakhir eh. Ni pack terakhir eh. Kau mesti tak tahu kan nama Bobo Boy ni. Pada siapa yang tahu boleh tulis kat kepada siapa yang tahu boleh tulis kat ruang komen eh. Mantap guys. Oh, tutup guys. Kad istimewa belakang sekali. Kalau nak beli kad ni, beli dekat dia Monster. Sebab nanti akan dapat free. Akan dapat free ni. Sampul. Sekejap lagi aku buka lah. Aku nak tengok artwork dia. Sama ke lain-lain eh. Dapat sampul free kot. Aku beli dekat ni. Beli online. Kat Shopee. Okay, yang pertama ialah Ying. Cantik Ying tengok tu. Baju perisai cantik lah ye. Gopal, Fuyu Gopal pakai baju perisai. Nampak handsome lah. Tengok mata dia cantik. Baju dia hijau. Baju perisai Gopal. Bobo Boy Taufan. Bobo Boy masa kecil. Cantik kan ni. Ada Dudang Pro. Punya lama tak nampak tau. Ni baru nampak kadnya. Ada Dudang Pro. HD betul lah kali ni. Dia punya ni. Dia punya artwork dia. Lawa-lawa. Yang biasa melawa. Yang 3D punya. Ni slow-mo mesti Ying. Ying. Slow-mo. Kelas A. Bobo Boy. Berliung. Huyo berliung. Ada dua lah Bobo-Bobo Belium. Gila artwork dia. Aku suka betul Bobo-Bobo Belium. Yang ini sama dengan artwork depan dia. Bobo-Bobo sekarang ni dah ada tekstur lah. Tekstur rasa kasar-kasar. Tempat yang ni, yang apa ni, yang hollow licin. Kau nampak tak yang macam kasar-kasar macam ni? Ada bintik-bintik kan. Situ dia ada tekstur. Rasa licin-licin. Yang ni rasa kesat-kesat sikit lah. Tapi dia tak macam, tak kasar macam ni lah. Ni kasar dan licin. Yang ni tak kasar tapi kesat. Tengok lawa. Mata dia pun. Mata dia dah bercahaya.
Ni Bobo Boy tahap ketiga Bobo Boy ni beliung. Macam retaka tadi. Retaka beliung. Retaka dia guna ni kuasa tahap ketiga. Bayangkan tahap ketiga bergabung. Nah, sekarang ni tahap kedua je gabung kan. Bobo Boy ni gempa halilintar. Itu tahap kedua. Kalau tahap ketiga gabung lagi padu. Okay guys, kita ambil semua balik kad-kad tadi. Korang tunggu Okay guys, kita recap Kita tengok balik apa hit yang kita dapat apa ni. Okay, yang pertama Bobo Boy Sorry yang tadi. Bila dia kelas A. Korang tengok Bobo Boy Sorry. Bobo Boy Supra. Bobo Boy Glacier. Yo, mantap. Semua tekstil. Ni Karantula. Karantula. Bobo Boy Halilintar. Yo, padu lah dia punya ni. Artwork dia. Bobo Boy Frostfire. Retaka Beliung. Bobo Boy Beliung dan Bobo Boy Beliung. Dua artwork yang berbeza. Tapi aku tak perhati ni lah. Kelas S tu. Sepatutnya ni. Kelas S. Sebab ni nampak lawa gila. Dia punya artwork apa. Tapi okey lah ni. Tapi kalau aku, aku buat yang ni lah. Kelas S. Tengok. Artwork dia lawa. Aku nampak macam padu. Ini tak apa nampak sangat. Okey, tapi apa-apa pun semua memang padu lah. Kat dia. Okay guys, nanti aku tunjuk korang dekat ni Nanti aku tunjuk korang, aku masukkan dalam ni, dalam dia punya ni, dia punya apa, binder. Okay, macam ni rupa dia guys. Kalau dia set susun ni, ni adalah page pertama. Nanti aku tunjuk lah dia punya ni, dia punya susunan dia tu. Ni page pertama. Macam tu. Tu page kedua. Page ketiga. Page keempat. Lima. Ini 6. Page terakhir. Mantap kan. Ni aku tinggal ke depan ni sebab nak ni, nak bubuh ni Pack Beyond. Aku tak ni lagi, tak bubuh lagi Pack Beyond. Nanti aku buat lah video dia. Lama dah aku beli, aku tak bubuh. Okay, tu je. Yang ni tadi guys kan, dia punya artwork semua sama je. Macam ni artwork depan ni aku simpan lah, buat koleksi juga kan. Okay guys. Okay guys, korang pun dah tengok kan, aku bubuh kat dalam binder tu. Aku dah tunjuk tu. Okay guys. Okay, sampai sini je video kita. Jangan lupa like, comment, subscribe, share kat kawan-kawan korang. Kalau korang suka dengan video ni. Okay, sampai jumpa di video lain. Okay, assalamualaikum dan bye.